Mazda Sigra 2018 pemakaian. Ini pajak peleknya racing ya. Harganya ini 89 juta setengah. Dengan harga 80-an jenengan sudah dapat Sigra 2018-an. Yang minat monggo silakan Sigranya. Pajaknya juga murah ya, sekitar 2 jutaan. Ini juga ada Grand Livina, ini XV 6 speed. Harganya 79.500. Yang minat monggo silakan Grand Livinanya. Tahunnya 2009-an ya. Ada Panther tahunnya 945 ya. Harganya 39 juta hybrid, yang minat silakan monggo. Panther-nya. Nah, mesinnya kurang lebih seperti ini. Ada Xenia 2008. Harganya ini 71.500, yang minat monggo. Platnya lokal Jawa Tengah R. Juga ada Agya harga 70-an. Ya, 70-an ya. Kurang lebih. Manual 70-an atau 80-an? Kurang lebih 70-80-an lah. Ini juga ada Avanza. Ini harganya 83.500. Yang minat silakan. Tahunnya 2007 atau 2008 ya, soalnya banyak di Bandung. Ini ada Sigra Mobilio RS manual e-matic. Ini juga ada Karimun harga 60-an 2012 stilo. Agya TRDS 80-90-an kurang lebih. Ini juga ada Innova e-matic. Ini harganya tipe G ya, 140-an. Innova warna F. Ada Avanza lama. Ini juga ada Ignis. Ignis ini baru masuk harga 100-an. Honda Freed ini yang benar harganya 109.500 ya, tahunnya 2009-10. Ini ada Panther. Berapa ya? 2013-13-an ya. Turbo harganya ini 118 juta. Ini juga ada Panther platnya K. Ini 97, ini 25 ya. Sudah direct harganya 49.500. Kita tengok bodinya masih lumayan tipis. Talangan juga masih utuh. Interiornya kurang lebih seperti ini. Avanza lama, ada juga Xenia. Yaris Xenia lagi, ini juga ada Xenia harga 70-an ya. 70-an 2010-an. Ada Swift, ada Xenia, Avanza. Ada CRV 2013 harganya 195 juta. Ini minusnya pajaknya mepet atau sudah waktunya pajak. Hidup tapi mepet. Ini matic transmisi, ini yang 24 atau yang varian. 195 juta saja. Nah, silakan monggo CRV-nya. Ini juga ada Odyssey 2005. Ini harganya 108 juta. Ini absolut. Ini baru datang tapi kita obral aja, enggak apa-apa. Kondisi masih lumayan bagus, cuma tetap ada PR dikit-dikit. Nah, itu kondisinya seperti ini kurang lebih. Matic transmisi ya. Juga ada Agya TRDS 2018. Harganya 99 juta. Manual transmisi. Ini Agya 12 ya, yang minat silakan. Ya, ada Yaris Matic ini. 151 juta. Brio, Brio facelift. Ada juga ini Brio, Brio facelift, Mobilio, maaf. Brio lama ada. Stoknya ada sangat banyak, tinggal pilih. Brio Brio R3 juga sangat banyak. Ini ada Senta 2017. Yang minat monggo Sentanya. Ini manual transmisi, ini harganya 146 juta. Sudah dapat Senta 2017, platnya F Bogor. Ada lagi Rebon diesel 2018-19an, ini harganya 320 juta nego. Ini juga ada Innova platnya K Grand ya. Ini harganya 143 juta. Innova Grand bensin. Ada lagi Brio 103 juta warna merah tipe E. Ada lagi ini Jazz GK5, sepertinya ada sangat banyak sekali, tinggal pilih. Matic manual ada. Ini juga ada Innova bensin 2009, diesel maaf, 2009-an, platnya lokal Jawa Tengah. Ini harganya 150 juta yang melihat monggo. Tipenya G diesel ya. Ini juga ada Yaris 2016-17 manual TFDS varian tertinggi, harganya 150-an. Ini juga ada Yaris Joker 2018, ini baru masuk. Tidak baru masuk ya, kemarin datanya belum ada.
Avanza semacam ini ada sangat banyak, tinggal pilih. Veloz itu pakai juga ada. Ada yang 170-an, 180-an. Pajero ini Exit 2011-an. Ada Pajero lagi, ini apa ini tipenya? Exit. Ini Exit 4x4 yang kemarin itu. Harganya 205 juta, karena ini 44. 4x4 yang minat jarang. Barangnya jarang. Ini juga ada Mobilio 2017 mata sipit, ada tulisannya, harganya 137 juta. Mobilio mata sipit. Pajero lama ada sangat banyak, tinggal pilih, monggo menyesuaikan selera jenengan. Nah, ini Avanza mata LED. Ada juga Veloz 2017-18 plat S. Avanza mata LED lagi, Honda Jazz RS, matic manual ada ya, Honda Jazz RS seperti ini. Ada Terios 2017, harganya 155 juta. Yang minat monggo Teriosnya, platnya B Jakarta 2017. Manual transmisi. Ini mata LED, lampunya udah LED ya. Matanya belum LED tapi lampunya udah LED. Yang minat monggo. Ada Brio, ada Mobilio warna merah, Bikundi 120-an ya, 124 juta. Itu tahunnya ini 2015-an, tipenya E ya. Tipe E. Ini juga ada Terios, platnya W. Harganya ini 190-an. Platnya lokal Terios facelift. Mobil RS macam ini kita ada sangat banyak sekali, tinggal pilih. Ada harga 130-an, ada harga 140-an, sampai ada harga 170-an pun juga ada. Tergantung tahunnya dan tergantung kita dapatnya tentunya. Ini ada mobil RS juga 2015. Ini harganya 142 juta. Ini ada Honda Jazz. RS sudah kita review kemarin ya. 2014. 100 berapa kemarin? 155. Agya 12 semacam ini ada juga, sangat enggak banyak tapi ada beberapa ya. Nah, kalau semacam ini masih 100-an. Mobilio apa? Brio Matic, Dalvas. Ini 2000-nya 13-14, ini TRDS. Ini harganya 130-140-an, matic transmisi TRDS. Ini ada juga R3 New semacam ini ada sangat banyak ya, tinggal pilih. Harga mulai dari tersedia saat ini 160-an sampai 180-an. Biasanya ada 150-an, cuma stoknya pas kosong. Juga Avanza 2013, Ras lagi. Ras 2009 tipe S. Ini baru masuk ya, masih 100-an ini kurang lebih. Manual. Ada Veloz, ini 120-an. Ini Xpander juga datang banyak. HR-V, ini harganya cukup 192 juta HR-V 2015-16 yang Mugen. Yang minat monggo, silahkan HR-V-nya. Matic ya. BR-V juga ada sangat banyak, tinggal pilih. Nova, bensin juga ada, solar ada. Juga ada Pajero, Dakar, platnya S. Ini 2013-13-an ya. Dari platnya 13-an ini. Ini harganya 242 juta. Ya, minat silakan. Ini ada HR-V lagi. Ini yang Prestige ya, warna putih. Prestige kita ada dua, ada merah, ada putih. Yang merah harganya 249 juta kalau ini masih di atasnya. Jadi memang tergantung kita dapatnya, beda-beda ya. Juga ada Fortuner platnya S, facelift. Ini masih 200-an ya. 2011 kalau enggak salah. Ribbon lagi, Nova lagi plat L, ini 139,5, 2056 solar. Nah, ini HR-V sangat banyak, tinggal pilih monggo. Yang mau beli HR-V silahkan, kumpul stoknya banyak. R3 New juga sangat banyak. HR-V lagi itu. Ini ada Fortuner TRDS ya, tahunya Fortuner TRDS awal, ini yang VNT awal. Ini berarti sekitar 12-an. Sudah facelift, harganya ini 243 juta. 245 juta, mohon maaf. Matic transmisi kurang lebih interiornya seperti ini. Ya, minat monggo. Ini ada Yaris ya, sama-sama mata sipit. Kalau ini masih 130-an, ini 140-an kurang lebih itu harganya. Yaris lele-nya. Jadi tahunya sama belum tentu harganya sama. Harga memang beda-beda menyesuaikan kita dapatnya ya. Ini juga ada Mobilio mata sipit. Dua-duanya sama 2017, yang ini RS, yang ini tipe E. Nah, putih semua, manual semua, ini baru datang semua ya. Spender Exit putih ada. Nova ada yang putih, ada yang silver juga.
Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo. Ini ada Honda Jazz RS GK5 2014-15, harganya 186 juta. Nah, silahkan. Di depan juga ada Avanza orang Sumatera yang minat silahkan, ini baru aja datang. Platnya BG, tahunnya 16-an ya ini ya. Putih, ya, platnya 25 tapi tahunnya 16-an ini. Ini harganya 130-an. Tipe G, manual, putih. Ini ada juga mobil RS. Nah, ada juga di Pasir ini. Ini ada mobil RS 2017-an ya. RS CVT harganya 164 juta, yang minat silahkan monggo. Juga ada Pajero Gelek 4x4 harganya 199 juta, yang minat monggo Pajero-nya. Untuk tahunnya ini 2009-10an, ini 4x4 ya, platnya B, karena ini jarang atau langka. Ini juga manual transmisi. Ini juga ada Luxio, ini baru masuk tipenya X ya, baru masuk Luxio. Ini juga ada Avanza 2014 pemakaian ya, ada tulisannya, harganya 113 juta. Avanzanya, yang minat silahkan, warnanya putih. Manual transmisi. Nah, itu sudah ada Xpander ya. Tipenya Exit. Tahunnya 18, harganya 192 juta. Yang minat monggo. Xpandernya Exit warna putih, warna hitam. Kurang lebih seperti ini, manual transmisi. Juga ada Honda Brio facelift platnya E. Facelift tapi matanya belum sipit. Tahunnya 17-18an, harganya 110-an. Ini juga ada Jazz merah, RS platnya A. Ada Innova, platnya B. Mobilio 2018, Honda Jazz. Ini juga ada sedan Baleno, ini harganya 44,5 juta, ya minat monggo. Banyak sedan ya. Selo ada, City juga ada. City laku, mohon maaf. Selo ada. Ini ada Chevrolet Captiva. Ini kita tengok interiornya, letternya N ya, Malang. Matic, harganya 87.500. Solar. Ini mobil harga 80 jutaan ya. Ini ada Spin, 2014-an. Ini juga kurang lebih tahunnya sama. Merek 80-an. Ini juga Vega 80-an juga. Nah, dan masih banyak itu Luxio, harganya 69 juta ya, platnya BG. Sirian harga 60-70-an kurang lebih itu. 2009, ini ada Etios Falco 87 juta 2013, tipenya G, yang minat silahkan Etiosnya. Ada sedan harga 60-an Lancer, ada juga Grand Vega, ada juga ini apa namanya, Ecover ya, 2008 harganya 70-80-an. Ini ada Mirek 2013, bukan Mirek, sorry, Splash. Harganya sama kurang lebih 70-80-an lah naik turunnya. Ini juga ada Nissan Mark. Ini harganya 74 juta warna putih. Manual transmisi tahunnya 11-12-an. Mirek lagi, Honda Jazz lama ini. Kita tengok, Vitek semua ini ya. Ini ada yang manual dan ada yang Matic. Ini Matic kalau yang ini ya. Vitek 2007-an kurang lebih harganya 80-an. Yang menasarkan Jazz-nya. Sirion lagi, sedan juga ada sangat banyak. Ada Vios, ada Estilo Stiker ya. Karimun Wagon R Taruna itu cuma 52 juta. Tahunnya 99. Ini ada Mazda 2. Ada juga ini Sirion. Juga ada Aerio, Suzuki Aerio harga 50 jutaan platnya D. Untuk tahunnya sendiri sekitar 2003-an ya. Aerio ini ada 44 juta, Verosa, untuk tahunnya 95, ini SE ya, SE tembus 45 juta, mohon maaf, platnya D Bandung, SE tembus. Ini juga ada Yaris tipe S 2089, Matic harganya 87 juta, Yaris, Matic ya, Matic transmisi. Ada Vitara kemarin, stok lama ya, kita obrol 85 juta aja, enggak apa-apa. Grand Vitara. Ini ada lagi Avanza 2009, harganya Avanza ini 75 juta,
Hansa 29. Ini ada Livina juga AE. Ini 80-an ya. Ada Kijang. Kijang kapsul ada sangat banyak, tinggal pilih, monggo. Harga ada yang 50-an, ada yang 40-an, ada yang 60-an. Xenia ini 73 juta. Harganya 78 Xenia. Kijang ini Panther, Kijang ya diesel. Harganya 64 juta. LG Kijang LG diesel. Itu juga ada Grand Max Mini Busen, ini bahasa ya, semua ya. Ada 5 kalau enggak 6 unit yang minat silakan Grand Max-nya, ada yang 60-an, ada yang 70-an. Ada Xenia totalnya 2005, harganya 60-65 juta, yang minat silakan Xenia-nya. Untuk interior kita tengok kurang lebih seperti ini, warnanya merah, pajaknya murah ini ya, sekitar 1.400.000. ada New Accord untuk tahunnya 2005 naman ya, New Accord ini harganya 79.500.000, ini manual transmisi. Nah itu jarang ya manual, kebanyakan matic. TV-nya juga sudah layar besar. Mobilnya mewah, naikkan nyaman. Ini kalau orang tidak tahu dikira harga 150-an atau 200-an. Karena memang sangat mewah ya, dilihat dari bodinya. Honda Accord. Nah, semacam ini kuda harganya cuma 50 jutaan. Tahun 2001 ini diesel, platnya lokal. Lokal AB Jogja. Ini mobil obok juga ada di tempat kita, ada 3 unit kalau nggak salah. Elf juga ada, jadi berbagai jenis ada. Yario harga 40 jutaan juga ada itu. Ini ada Evalia, tahunnya 2013. Ini harganya 80 jutaan, Evalia 2013. Kita tengok interiornya, kurang lebih seperti ini. Ini ada Xenia, XI Burgundy, merah Burgundy. Ada juga Grand Max Xenia, ada Avanza, Pak Nyadi itu. Xenianya sporty nih kayaknya. Lampunya B. Ini ada Grand Livina, mohon maaf itu lampunya dicopoti. Ini 2000-nya 12, pajaknya off 3 tahun. Ini kita obral 58 juta. Nah, ini kita obral. Ini juga ada Kijang, kita obral harganya 16 juta. Untuk tahunnya mohon maaf lupa, sekitar 90-an ya. Cacatnya waktunya benahi itu. Ini juga ada Hyundai i20. Ini sekitar 80-an. Kita tengok transmisinya manual. Nah itu i20. Dari belakang kurang lebih seperti ini. Ini juga ada Panther, harganya 78 juta Panther-nya. Yang minat silakan Panther. Kurang lebih seperti ini, platnya juga AG lokal Panther-nya. Ini juga ada Vios, platnya AG, tahunnya 2000-nya 11-an kalau nggak salah ya. Ini limo atau bekas taksi, cuma sudah di-upgrade tipe G, harganya sekitar 63 juta. Ini juga ada Karimun wagon, sekitar 67 bulan, kurang lebih itu. Juga ada Honda Jazz W, platnya AA, ini 2018, AA itu daerah Magelang lokal, jadi ya pereknya juga ganteng, pereknya mahal itu. 18 baru mau masuk TT ini ya. Ini juga ada Avanza 2016, harganya 135 juta. Pergi. Ada Xenia. Ada juga Xenia. Ini ada Mobilio Fata Sipit 2017, platnya lokal AD, harganya 144 juta, yang minat silakan. Ada BRV warna hitam, harganya 163 juta BRV nya itu tahunnya ini 2000-nya kurang lebih 17-an. 2010 ini mobilnya Hyundai i10, ini solar, harganya 134 juta. Ada Taruna CSX, platnya E, harganya 56 juta, yang minat monggo silakan. Totalnya 2021 nan, manual transmisi. Lampunya kusam, terima kinclong, enggak apa-apa. Nah, ini juga ada Grand Max pickup tahunnya 2015, harganya 79.500, yang minat silakan. Untuk Grand Max-nya, platnya B Jakarta. Ada Innova 2000
12 aku aku 12-an ya, bekas pemakaian kalau nggak salah malam. AE manual ini harganya 149.500 ya, minat silahkan monggo. Seperti ini. Video RS plat R ya 2017 CVT Matic ini harganya 165 juta ya, menurut saya kan mobilnya. Dari Spender Ultimate AE tapi ini harga masih agak tinggi. Dan Nissan Max 70-an 2013 ini ada Avanza 193 juta 2021 2021 pemakaian. Ada RAS AE ya, RAS TRDS, RAS TRDS 2014-an tapi ini masih mau tukar tambah. Ini ada lagi R3 platnya L lokal, jadi datanya belum masuk. Ini juga ada Kia Rio, pajaknya off 5 bulanan ya. Kia Rio 2012 ini harganya kita jual 87.500 ya, minat silakan Kia Rio-nya.